kondisi adik saya masih plus stikernya gitu ya. Ini belum ada stiker sama sekali ya. Mas kemarin kan bodinya FL ya guys ya. FL warna hitam ya. Sekarang saya pakai bodi aslinya ini yang pakai bodi Thailand ya guys ya, warna biru. Saya mau bikin stiker begini guys. Bagusnya itu stiker warna apa ya guys ya? Variasi seperti apa kayak gitu ya. Mungkin kalian punya saran bisa komen di bawah videonya Adik Tani. Suruh kasih nama apa, terus variasinya itu seperti apa guys. Mungkin kalian punya saran bisa komen di video Adik Tani ya guys ya. Nah ini kondisinya seperti ini. Saya juga udah nanti ya. Ini di sini banyak banget. Dia punya pembantu juga guys, untuk bantuin kalau pas lagi ramai ya. Warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama Alif Tani. Oke, berapa kali ini guys, kembali di BMW Jepit. Tapi tadi saya di jalan malah mobil SUV saya itu lepas guys, nggak tahu lepas atau orang tuh saya nggak tahu ya, karena saya tadi sendirian di sini sendirian. Terus saya di jalan, saya tadi dorong, terus saya telepon sama teman saya ya yang punya motor Tofi Mustafa ini ya guys ya, yang juga YouTuber. Terus saya sekarang saya ada di panel guys. Tadi saya pas lagi laju-lajunya ya, langsung kuplingnya langsung lepas ya, kuplingnya lepas, saya nggak tahu apa ya, nggak tahu putus atau enggak, nggak tahu ya. Terus saya langsung dorong ke sini guys. Nah ini kondisi itu hari tadi sekarang seperti ini kondisinya guys. Nah itu lagi dipetulin ya, apanya yang lepas ya bang, bawahnya dalamnya ya. Saya akan bikin stiker ini guys ya, stiker di sini. Tapi saya nggak tahu stikernya itu warna apa ya, terus motifnya itu seperti apa guys. Jadi tonton terus videonya Alif Tani, semoga bisa bermanfaat. Dan apa yang belum menekan tombol subscribe di channel Alif Tani, tolong tekan tombol subscribe terlebih dahulu guys. Dan setelah saya nyampe di tempat stikernya, saya pengen saran kalian supaya kalian ngasih tahu cara kalian di video Alif Tani ya. Tolong kasih saran supaya pakai stiker apa di FU biru ini guys. Jadi tonton terus, saran kalian itu sangat bermanfaat bagi saya guys ya, supaya channel saya ini bisa berkembang. Karena kalian, channel saya bisa sukses dan bisa berkembang itu berkat komen kalian, berkat saran kalian semuanya guys. Nah kemarin kan FU saya ini warnanya hitam ya guys ya, pakai body FL. Nah sekarang saya pakai body Thailand lagi guys, ini standar Thailand lagi ya. Kemarin pakai FL yang hitam itu kan guys ya, sekarang saya memakai FL ini yang warna biru. Jadi ini buat warna patennya guys ya, supaya saya nggak gonta-ganti lagi. Jadi saya kasih stiker di sini guys. Dan sekarang saya akan pergi ke tadinya ke tempatnya Michael gitu ya, mau betulin ini. Tapi alhamdulillah di sini ada bengkel. Kalau saya daripada kesana masih jauh, jadi saya pergi ke sini guys. Alhamdulillah apa bengkel ini bisa betulinnya guys. Jadi saya nggak susah-susah pergi ke sana dorong motornya guys. Oke, kita lanjut aja ke videonya sana guys. Oke. Nah, ini guys sama abang bengkelnya lagi di setting tadi tentang masalah kuplingnya guys. Nah ini tentang kondisi FU Alif Tani seperti kemarin warna hitam, sekarang ganti warna biru, supaya kalian nontonnya itu nggak bosen guys. Mudah-mudahan setelah dibetulin di sini kuplingnya enakan ya guys ya. Ya, tadi ya dari Bidara Payung Wetan, tadi saya pergi ke Jetis, tadinya mau bikin stiker guys, tapi di jalan tadi di Desa Gubugan ya, perbatasan Karangtawang, kuplingnya lepas atau putus ya. Terus saya dorong ke sini guys, starternya beda sih mas. Jadi ya, jadi saya mau lanjut pasang stikernya guys.
Jadi sekarang Alif tadi udah nyampe di tempat namanya tempat stikernya Bang. Siapa namanya enggak tahu ya, oke aja. Karena saya belum kenal sama dia, saya baru nyampe. Saya tahu di sini juga dari YouTuber Taufik Mustofa, guys. Ih, sendiri YouTuber, guys. Dari YouTuber yang punya motor ini, guys. Jadi saya di sini saya dari dia tahu ada cara ibaratnya ya stiker yang bikinan katanya sih oke, ya saya akan mencobanya di sini, kasih stiker nama saya, nama channel saya ya. Setelah saya udah nyampe di sini, saya mau tanya-tanya sama yang bikin, sama yang bikin, guys. Kondisi admin saya masih polos sepertinya, guys ya. Ini belum ada stiker sama sekali ya. Mas kemarin kan bodinya FL ya, guys ya. FL warna hitam ya. Sekarang saya pakai bodi aslinya ini yang pakai bodi Thailand ya, guys ya, warna biru. Saya mau bikin stiker begini, guys. Bagusnya itu stiker warna apa ya, guys ya? Variasi seperti apa lah gitu ya. Mungkin kalian punya saran bisa komen di bawah videonya Alif tadi, suruh kasih nama apa, terus variasinya itu seperti apa, guys. Mungkin kalian punya saran bisa komen di video Alif saya, guys ya. Nah ini kondisinya seperti ini, saya juga udah nyampe ya. Ini di sini banyak banget, guys ya. Ini apakah si gambar Doraemon apa ya, guys ya? Iya, main Doraemon. Doraemon pun ada ya, stiker Doraemon. Di sini variasinya tuh banyak nih, gambar bunga-bunga atau gambar kri, guys ya. Ini banyak banget di sini. Jadi di sini tuh kita pengen seperti apa, apalagi kalau kita sendiri udah punya apa ya, punya stikernya atau punya gambarnya atau punya apanya ya, kita tinggal bilang seperti ini, mungkin sama yang punya ya, sama ahlinya dibikin variasi lagi, guys. Jadi kalian tonton terus videonya di channelnya Alif Tani, hasil akhirnya bikinan stiker BFU biru itu seperti apa, guys ya. Jadi tonton terus, jangan lupa tekan tombol subscribe kalian yang belum tekan tombol subscribe, dan sebarkan video Alif Tani kalau memang bermanfaat atau menghibur kalian. Oke, kita langsung lihat yang udah lagi dibikin, guys. Bikinnya halus banget, gak melembung-melembung ya. Mungkin kan ada ya, kalau saya yang buat mungkin ada melembung-melembung anginnya, guys. Iya, garam-garam itu katanya masukin lewat komputer juga ada ya. Iya, itu sistemnya kating sih, kating stiker untuk yang printing itu kan biasanya lewat komputer. Jadi kita tinggal pilih, gimana kayak apa, motifnya seperti apa, kalau yang cocok baru diok. Iya, kayak gitu ya. Jadi, mungkin motor saya ya, mungkin kayak gitu ya juga ya. Atau gini gitu ya. Nanti cari motifnya di guys, katanya saya suruh nyari motif-motifnya di internet yang mungkin di Google, Mbah Google ya. Mbah Google itu milik kalian semuanya ya, guys ya, bukan milik saya sendiri. Mungkin ada juga yang variasi atau motif-motif stiker yang bagus ya. Dan setelah kita punya pilih, punya apa ya, yang bagus, kita baru bilang sama apanya, oh yang ini cocok, ya itu baru dia buat ya. Tapi lu jauh bulat sih, bang, guys ya. Pokoknya nggak sayang lah. Mungkin kalian pengen ya, pengen pasang stiker bisa sama abang ini ya, guys. Ini daerahnya nih, jadi siapa ya? Nah, dan jenengan punya Instagram? Instagram nggak ada. Oh, oke, dia nggak punya Instagram, jadi kalian nggak. Tapi kalau kalian pengen tahu tentang tempatnya abang ini ya, kalian bisa DM di Instagramnya Alif Tani 15, guys. Kalian bisa dan di satu jam kali tempat ya, supaya kalian tahu di mana tempatnya, sama saya akan saya kasih tahu tempatnya. Ini di karang Jetis ya, bang ya. Ini di perempatan Jetis, ini belok ke selatan, guys. Belok ke selatan ya, dan kurang lebih ada 100 meter kali ya. Dan nyampe ya. Ceket. 50 meter, guys, dari perempatan Jetis itu 50 meter belok ke selatan, guys ya. Kalau dari arah barat itu belok kanan. Kayak gitu ya. Ini tempatnya sebelah kanan jalan, guys, sebelah barat jalan ya, dari perempatan Jetis. Ini tempatnya oke banget, guys ya. Tempatnya asik, disitu ada pemandangan stiker-stiker yang oke banget. Tapi abang ini sendirian nggak punya teman atau pembantu untuk ada lagi? Ada. Dia punya pembantu juga, guys, untuk bantuin kalau pas lagi ramai ya. Tapi biasanya nggak sini ya. Pokoknya nggak mengecewakan, guys. Mungkin kalian pengen motor-motor kalian supaya bagus, pasang stiker di sini, guys, tempatnya, guys. Ya, di Jetis, guys, tempatnya, guys. Oke? Ini dia.
kalau kalian pengen, nah, karena lihat kan motor Alif Hanis setelah udah jadi, terus hasilnya seperti apa, pasti kalian pengen. Ke Sirian, bawa aja ke sini, oke? Okay?